Kitab Keluaran, Pasal 30 Mesbah Pembakaran Ukupan Kemudian buatlah sebuah mesbah kecil untuk membakar ukupan. Mesbah itu harus dibuat dari kayu penaga. Panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu sehasta, atau 45 cm. Supaya 4 persegi, sedangkan tingginya 2 hasta, Mesbah itu mempunyai tanduk-tanduk yang sekayu dengan mesbah. Itu tanduk-tanduk itu harus bersatu dengan mesbah, tidak terpisah. Lapisi bagian atas sisi dan tanduk-tanduk itu dengan emas murni, dan berilah pinggiran emas sekeliling mesbah itu. Di bawah pinggiran emas itu, pada dua sisi yang berhadapan, pasanglah dua buah gelang emas untuk memasukkan kayu pengusung mesbah. Kayu-kayu pengusung itu harus dibuat dari kayu penaga yang dilapisi dengan emas. Taruhlah mesbah itu di luar tirai, di dekat tutup pendamaian yang ada di atas tabut perjanjian yang berisi sepuluh hukum itu. Aku akan menemui engkau di sana. Setiap pagi, pada waktu Harun membersihkan pelita-pelita, ia harus membakar ukupan yang harum di atas mesbah itu, dan setiap sore, apabila ia menyalakan pelita-pelita, ia harus membakar ukupan di hadapan Tuhan. Hal ini harus dilakukan terus-menerus, turun-temurun. Janganlah mempersembahkan ukupan, kurban bakaran, kurban sajian, atau kurban curahan yang tidak disahkan. Sekali setahun, Harun harus menguduskan mesbah itu. Dengan mengoleskan darah kurban penebusan dosa pada tanduk-tanduknya, lakukanlah hal ini secara teratur. Setahun sekali turun-temurun, karena mesbah itu maha kudus bagi Tuhan. Uang tebusan, Tuhan berfirman kepada Musa: "Apabila engkau mengadakan sensus untuk menghitung jumlah bangsa Israel, setiap orang yang terdaftar..." harus memberikan uang tebusan kepada Tuhan bagi nyawanya, supaya tidak ada malapetaka menimpa orang-orang pada waktu mereka sedang dihitung. Tebusan itu sebesar setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus yang beratnya 20 gera, kira-kira 6 gram. Semua yang telah mencapai umur 20 tahun harus memberikan persembahan khusus ini kepada Tuhan. Yang kaya jangan memberi lebih, dan yang miskin jangan memberi kurang daripada itu, karena persembahan khusus itu diberikan kepada Tuhan untuk penebusan nyawanya sendiri. Pakailah uang itu untuk perawatan kemah pertemuan, supaya Tuhan memperhatikan bangsa Israel dan mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu semua. Bejana pembasuhan, Tuhan berfirman kepada Musa. Buatlah sebuah bejana dari tembaga dengan alas tembaga untuk pembasuhan. Taruhlah di antara kemah pertemuan dan mesbah, dan isilah dengan air. Harun dan putra-putranya harus selalu mencuci tangan dan kaki mereka di situ. Apabila mereka hendak memasuki kemah pertemuan untuk menghadap Tuhan, atau apabila mereka mendekati mesbah untuk membakar kurban persembahan kepada Tuhan, supaya mereka jangan mati. Inilah peraturan bagi Harun, serta putra-putranya, turun-temurun. Minyak urapan yang kudus. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Ambillah rempah-rempah yang terbaik, 500 shikal mur, atau 5,7 kg. Kayu manis dan tebu setengahnya, yaitu 250 shikal, atau 2,85 kg diukur dengan sikal kudus, kayu teja sebanyak mur, dan minyak zaitun satu hin, kira-kira enam liter. Ramulah semuanya menjadi minyak wangi seperti buatan seorang ahli untuk minyak urapan yang kudus. Pakailah itu untuk meminyaki kemah pertemuan, tabut, meja serta semua peralatannya. Kaki Dian serta peralatannya, mesbah ukupan, mesbah kurban bakaran, serta semua peralatannya, dan bejana pembasuhan serta alasnya. Kuduskanlah semuanya supaya menjadi maha kudus. Apapun yang menyentuhnya akan menjadi kudus. Gunakanlah minyak itu untuk mengurapi Harun serta putra-putranya. Supaya mereka dikuduskan dan dapat menjadi imam-imam yang melayani Aku. Katakan kepada bangsa Israel begini: "Inilah yang akan selalu menjadi minyak urapan yang kudus bagiku. Jangan sekali-kali menuangkannya kepada orang biasa, dan janganlah engkau membuatnya untuk dirimu sendiri, karena minyak itu kudus dan engkau harus memperlakukannya dengan kudus." Siapapun yang membuat ramuan ukupan semacam itu atau memakaikannya pada seseorang yang bukan imam harus ditumpas dari tengah-tengah bangsa itu. Ukupan yang kudus, inilah firman Tuhan kepada Musa mengenai ukupan: "Ambillah rempah-rempah yang wangi, getah damar, kulit lokan, getah rasa mala." Dan kemenyan murni yang sama beratnya, lalu ramulah semuanya seperti orang membuat ukupan, dan bubuhilah dengan garam. Ramuan itu menjadi ukupan yang murni dan kudus. Tumbuklah sebagian sampai halus sekali, dan taruhlah sedikit di depan tabut tempat aku menemui engkau di dalam kemah pertemuan itu. Ukupan itu maha kudus. Jangan sekali-kali membuatnya bagi dirimu sendiri karena ramuan seperti itu hanya untuk Tuhan dan kudus Siapapun yang membuatnya untuk dirinya sendiri harus ditumpas dari tengah-tengah bangsa itu